Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Lab. Di video kali ini gua bakal MOC 10 lagi, guys. Nah, tapi gua di sini pakai si Himeko dan si Herta yang di tier list itu dia masuk tier D dan tier C ya, guys ya. Nah, kita bakal coba. Nah, untuk party sendiri gua pakai yang ini dan untuk yang di bawahnya gua pakai yang ini. Nah, di bawah gua si Herta dibantu si Bronya sama si Luoca, guys. Soalnya gak ada lagi harmoni, udah habis di atas, soalnya gue gak build MC Fire, guys. Nah, jadi kita langsung aja ke MOC-nya, guys. Let's go, mamang. Seven, 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 seven
smile. Like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Nah untuk build si mekonya sendiri di sini gua startnya seperti ini guys ya, pakai senjata pompom S5 gratis dari Forgotten Hall. Terus untuk crashnya gua udah mentok, untuk reliknya seperti ini gua pakai attack. Kalian kalau ada pakai fire aja, soalnya gua ampas banget reliknya. Terus Eidolon E0 juga guys ya. Nah itu untuk si Himeko. Nah untuk si Asta di sini gua pakai senjata signaturnya yang bisa nambahin damage 15% kalau rekannya elemennya sama guys. Terus trace-nya gua seperti ini, reliknya kayak gini. Gua di sini pakai energi dan SPD udah pasti, sisanya dep HP biar gak ke takedown si monyet guys. Nah, untuk Eidolon-nya gua di sini Eidolon 4. Nah, untuk Tingyun-nya sendiri dua di sini pakai senjata bintang 3 Messing Choke. Nah, di sini bisa nambahin energi, mantap. Terus trace-nya gua di sini seperti ini, reliknya kayak gini, udah pasti di sini energi, di sini speed. Nah, dua di sini build barbar ya guys ya, attack semua. Soalnya Messing Choke ini base attack-nya kecil guys. Jadi gua rawan ke takedown sebenarnya ini. Untuk Eidolon-nya Eidolon 2. Nah, di sini untuk Natasha udah pasti Eidolon bugil, soalnya gua pemain sepuh dari 1.0 guys. Terus untuk reliknya seperti ini, udah pasti di sini SPD, di sini energi, dan di sini HP, di sini outgoing healing boost. Nah, untuk relic trace-nya 8 10 10 10, terus Lycon-nya pakai Lycon si Natasha S2 guys. Nah, itu untuk build dari party Himeko. Nah, untuk party Herta di sini gua hancur banget reliknya, sumpah ampas parah guys. Lihat crit rate-nya cuma 34. Gue gak punya baju critical rate guys. Jadi gua emang hok gacha-gachaan aja ini untuk masalah crit damage-nya. SPD-nya segini, gua pakai ininya S3 guys, signature. Terus ininya 888 belum terlalu jadi juga, reliknya kayak gini. Gua di sini pakai attack. Dan di sini gua pakai ice damage boost. Di sini udah pasti SPD dan Eidolon-nya gua Eidolon 4, guys. Nah, untuk si Pelanya gua agak build damage ya, guys ya, meskipun ininya 4 set defense semua. Terus di sini energi, di sini ice damage, di sini critical rate, guys. Nah, untuk Eidolon-nya Eidolon bugil, terus Lycon-nya Lycon gratisan dari si Silver Wolf. Nah, untuk statnya seperti ini guys. Terus untuk si bronya, nah si bronya ini gua pake trace-nya seperti ini guys, reliknya kayak gini. Di sininya udah pasti energi, di sini gua pake SPD guys. Terus untuk si Luoca, nah di sini gua bantu energinya pake ini Quick Pro, trace-nya kayak gini, reliknya kayak gini guys. Udah pasti di sini energi kalau gua pribadi. Di sini SPD, di sini outgoing healing boost, di sininya pakai defense biar gak cepet mokat guys. Nah, jadi itu untuk build-nya ya guys ya. Jadi jangan remehkan hero tier D, manfaatkan karakter kalian guys agar bisa full star MOC. Soalnya MOC kalau kalian full star terus dapat 600 gen, itu kalau kalian top up 150.000 guys. Jadi kalian harus usahain full star terus di MOC-nya guys ya. Gua udah kasih share build-nya, semoga kalian yang belum full star semangat, pasti kalian bisa. See you next time. I miss you.